Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, ini adalah anggrek tanah sejati. Ini namanya anggrek Spatogolotis. Nah, Spatogolotis itu adalah sebuah genus anggrek. Nah, yang genus tersebut berkaitan dengan genera Acanthopipium, Bletia, Calanthe, dan Pius. Nah, itu masuk ke golongan Spatogolotis. Nah, jadi Spatogolotis itu adalah anggrek tanah. Nah, yang di depan Kang Basir ini adalah Spatogolotis plicata. Nah, Spatogolotis plicata itu berasal dari Asia tropis dan Asia subtropis. Kemudian menyebar luas di seluruh Asia Tenggara. Nah, contohnya Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, kemudian Thailand, Filipina, menyebar lagi ke Cina, Australia, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik Barat Daya. Nah, tanaman anggrek ini banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias yang seringkali ditemukan menghias pekarangan rumah-rumah dan juga sebagai bunga potong. Nah, selain itu, anggrek Spatogolotis ini juga telah digunakan di berbagai negara sebagai obat tradisional, terutama untuk mengobati rematik dan luka. Nah, ini juga buat obat ya teman-teman. Jadi ini adalah anggrek Spatogolotis yang seperti tadi Kang Basir utarakan. Nah, ini per potnya itu dibanderol kurang lebih 150 hingga 200 ribu rupiah. Nah, ini ada di Kapling 19 Taman Anggrek Indonesia Permai. Yang minat bolehlah ke sini. Kapling 19 Atam Nursery namanya. Nah, atau kalau yang jauh di sana boleh japri-japri Kang Basir. Nah, nanti kita kirim-kirim, tentunya kena beban ongkir ya teman-teman. Ini adalah anggrek Spatogolotis plicata. Nah, ini anggrek spesies teman-teman. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid, dan follow juga IG-nya, TikTok-nya, dan snack videonya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, tonton terus video Kang Basir setiap hari jam 10 hanya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.